Hai, assalamualaikum. Saya menyaksikan Motif Viral bersama saya, Hizman Huzik. Saya Syah Mainah. Dan saya Ping Azwan. Dan saya Batu Bersurat. Yang mana kami merungkai perangai pelik anda. Guys, Motif Viral tak pernah jadi. Kita dah pernah jadi Tabayun, Astro Oasis pernah. Apa rancangan muzik sekarang pernah. Sekarang ni rancangan baby. Rancangan tombak guys. So sekarang ni kita bawakan Iron yang lari-lari dekat belakangnya. Juga ayah, yakni bapak kepada Iron. Apa khabar, Cik Faizil? Baik, Alhamdulillah. Dia datang dekat sini sebab... Kisah viral kita hari ini kami bawakan seorang bapa yang bawa anaknya backpacking bersama selama 19 hari di Jepun. Ceritanya menarik perhatian netizen kerana hanya dia seorang saja dan mengembara bersama anak kecil. Selalu kita lihat para ibu saja yang sanggup berdua dengan anak berjalan-jalan. Sehinggakan ada netizen yang mencabar suami masing-masing untuk buat benda yang sama. Dan bukan sekali ini saja dia pernah viral. Malah kisah mereka mengembara kota Bangkok pada tahun lepas turut viral dan diperkatakan di blog dan portal internet. Kita bersama dengan Faizal dan adik Ryan untuk merungkai Motif Viral. Dan cerita dia menarik pada mata kami sebab you pergi seorang je. Ya, berdua. Berdua dengan dia lah. Okay. So apa yang membuatkan you nak plan trip tu pergi berdua dengan dia? Macam sekarang dia pun dia macam dia biasa kalau jalan dengan dia memang bawa stroller dia. So kalau dia dalam stroller dia okey. Dia dalam stroller dia okey, duduk diam. Dia cuma kalau lama-lama dia boring tu, tak pakai dia nak keluar. Tu. Harness tu. Yes, pakai harness. Pakai harness. Kena lah, ya Allah tengok ni. So bila orang kata sebagai parents memang susah tau nak bawa anak pergi shopping mall sekalipun. Tapi ini apatah lagi pergi bawa dia pergi bercuti. Mula-mula sekali Thailand. First dulu Thailand. Dalam 5 hari macam tu. Lepas tu last year. So this year buat dia pergi Japan pula. Japan berapa hari? 19 hari. Sekarang dia berapa tahun? Sekarang dia setahun 10 bulan. Sepatutnya masa yang pergi Thailand tu lagi kecil. 11 bulan. Time pergi Thailand tu 11 bulan. Tapi time tu dia belum jalan lagi? Belum. Yang tu lagi senang sebenarnya. So kalau apa susahnya membawa sebagai seorang challenges seorang je yang bawa anak, apa challenges dia ayat utama? Macam saya photographer, so saya more pada nak ambil gambar moment, street nature tu semua. Dan leceh dia kena tolak dia, so kena stop sebab kadang sometimes ada yang moment tertinggal apa semua macam tu lah. You photographer full time? Ya. Kenapa tak bawa macam saudara mara ke? Tak ada siapa yang sanggup nak pergi 3 minggu macam tu. Ayah jelas yang sanggup ikut awak. Kalau dia boleh cakap dan tengok anak. Kenapa tak tinggal dia dengan sebab saya biasa Ayah rapat dengan saya. Dalam daddy dengan mami dia lagi rapat dengan saya. Saya daddy dia. So macam biasa kalau saya keluar, saya travel pergi India ke, dia mesti kalau long time tak jumpa saya tu, dia demam. Dia rindu. Sebab memang kita orang close. Basically macam ialah sebab umur macam ini biasanya dia masih memerlukan ibu dalam jarak yang sangat dekat. Bila you bawa dia 19 hari, dia macam tak tercari-cari ke? Tak. Dia lagi cari daddy dia daripada ibu dia. Okay, what kau eh? Yang lahir kau siapa? Kita orang video call apa semua tu kan. Dia paling rindu dia, actually dia paling rindu adik dia. Dia ada adik. Oh, cepat betul jarak dia. Dia ada adik 8 bulan. Adik dia berapa bulan? 8 bulan. Oh, cepat. Tak payah hatur family orang ni. Pintu. Contoh ayat, jika takut anak trauma, jangan lupa kunci pintu. Tapi dalam kes ini, si ibu bapa pula yang trauma. Seorang profesor yang berkhidmat di Korea Selatan membuat lintas langsung melalui Skype bersama program berita BBC. Dan tidak lama kemudian masuk pula anak dan duduk sebelah bapa. Si ayah yang sudah mula tidak keruan kemudiannya diziarahi anak kedua dalam kerusi beroda. Kekecohan diteruskan dengan si ibu yang masuk dan merangkul kedua anak dan keluar dalam keadaan komando. Keluarga ini menjadi keluarga yang terkenal dalam sekelip mata kerana dalam masa 24 jam sahaja, video ini mendapat lebih 40 juta tontonan dan viral seluruh dunia. Ada yang kata si profesor tidak memakai seluar ketika membuat liputan. Dan ada yang kata wanita yang masuk itu bukan isterinya, tetapi orang gaji. Pesanan kami, janganlah lupa kunci pintu, tak kira apa jua aktiviti anda. So, bila budak dalam setahun lebih pergi negara lain yang ada cuaca perbezaan, kan risiko untuk dia demam balik. Ada yang berjaya. Buat kakak belatar. Dia
macam dia demam ke pergi sana? Kita dah memang standby kan ubat lah. Memang bawa ubat daripada Malaysia. Kenapa Encik Faizal rasa story you menjadi bualan orang? Kenapa? Sebab mungkin sistem bapa tak boleh. Ramai kot. Tak ramai yang bapa yang boleh bawa anak. Okay, aku nak tanya berdua kau. Macam tu. Biasa mostly pada ibu. Ibu tu mungkin normal lah. Ibu normal. Bapak mungkin ada, cuma jarang lah semua tu. Dan kebetulan lah memang saya pun rajin update dekat Instagram saya, Facebook saya. Lepas tu tengok ramai yang share, tiba-tiba viral lagi. Adakah mengikut pengalaman you sebagai seorang ayah yang bawa anak berdua pergi bercuti, adakah ini pengalaman yang semua orang patut rasa ataupun sesetengah orang je boleh ambil kesempatan ni? Saya rasa semua orang patut rasa. As bapak ni, dia patut rasa yang macam mana saya rasa nak handlekan dia semua. Kalau kena yang macam ayah ni, okey. Sebab jenis kurang merengek. Yang jenis merengek tu lagi adventure saya rasa. Bila, sebab kalau saya lah macam, kalau saya ada anak kecil apa semua, kalau kita bawa dia pergi melancong apa semua kan, macam saya rasa macam budak dia dah faham. Dia tak faham actually. Tapi mungkin dia dah macam dulu pergi Korea, dia demam. Okey. Sebab sejuk. Sebabkan cuaca. Japan 19 hari relax. Dia tak ada apa. Mungkin dia dah pernah rasa. So dekat situ lah kita. Dia benda tu. Kita ada macam occasional break. Singa dari kain. Yes, occasional break untuk lagi gos. Wow, segini cerita dia. Dia peramah dengan orang. Yes. Macam ginilah. Kalau kata grup anak-anak dara tu lagi dia akan datang. Jadi kenapa dia suka kat Syapa sekarang? So memang saya free kan untuk 3 minggu tu untuk travel dengan dia. Kau amai. Lala kupu-kupu. Dapur air pandai. Abah beli susu. Motiviral akan kembali bersiaran pada 30 Mac 2017. Pada 23 Mac, Motiviral memberi laluan kepada episod finale Dia Bidadariku yang akan bersiaran selama 2 jam bermula 10 malam. Kita jumpa 2 minggu lagi di waktu dan saluran yang sama dalam Motiviral.